Yang hormat pengerusi. Yang hormat, macam apa yang kita buat 2-3 kali lah. Saya minta saya 2 orang berucap di sini dan 2 orang sebelah sini, lepas tu menteri menjawab. 12? 2 orang ya. Terima kasih Dato' Pengerusi. Dato' Pengerusi, saya bangun di Peraturan Mesyuarat 669 untuk membawa satu usul untuk memotong gaji seorang naib presiden UMNO, menteri menteri pertahanan negara, dan bukan banyak, hanya RM10 saja. Hanya RM10 saja. Dan saya sebenarnya ada beribu-ribu alasan, akan tetapi saya akan menekad kepada 13 alasan yang tertentu. Pada 9 hari bulan November, Dato' Pengerusi Yang Berhormat Menteri, semasa menjawab satu soalan, kenapa masyarakat bukan Melayu tidak berapa minat dalam untuk berkhidmat dalam angkatan tentera. Semasa menjawab satu soalan tersebut, dia juga memberi alasan-alasan, di antaranya ganjaran dan disiplin, faktor-faktor, dan antara perkara yang satu perkataan yang patut tidak boleh digunakan oleh seorang menteri, iaitu mengatakan tidak ada patronisme masyarakat bukan Melayu, lack of patriotism among non-Malays. Nah, itu adalah faktor dikatakan alasan Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa masyarakat bukan Melayu tidak ingin masuk dalam tentera. Dan masa itu saya bangun, saya membawa ingatkan Yang Berhormat speaker bahawa mengikut peraturan 369C, saya mengajak bahawa Yang Berhormat Menteri berada di parlimen supaya sehingga pukul 11.30 saya akan memberi tahu alasan-alasan kenapa Yang Berhormat telah memberitahu alasan-alasan yang bertentangan dan tidak boleh diterima oleh masyarakat di Malaysia ini. Maka beliau perlu bukan saja menarik balik perkataan tersebut, tetapi perlu meminta maaf. That is the bottom line. Tetapi pada 11.30 bila saya, walaupun saya telah beri peluang kepada Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri tak peduli, don't care, terus keluar. Lepas jawab, belah, tidak berada di sini. Itu menunjukkan keseriusan Yang Berhormat Menteri sendiri. Yang Berhormat Menteri, apa itu patriotisme? What is patriotism? Do you understand? You have hurt the non-Malays right to the bottom of their heart. You know? Boleh saya maybe Yang Berhormat perlu ingatkan satu dua perkara. Presiden Amerika yang ke-26, Trudeau Roosevelt. Ini apa yang dia kata? The 26th President of America said this. Patriotism means to stand by the country. It does not mean to stand by the president. To announce that there must be no criticism of the president, right or wrong, is not only unpatriotic, but is morally treasonable to the American public. Apa itu guna pakai, apakah bermakna dengan masyarakat di Malaysia? Saya tak sokong kepada Barisan Nasional. Orang ramai tak sokong kepada Barisan Nasional. Itu ada bermakna tidak berpatriotik. Kalau anak-anak menteri tidak masuk ke masuk dalam angkatan tentera, bermakna mereka tidak berpatriotik. Bila saya pohon, saya sendiri Dato' Pengerusi memohon untuk masuk tentera, tidak diberi peluang, bermakna kementerian tidak berpatriotik. Tidak berpatriotik. No, it doesn't make sense, kan? Bila Yang Berhormat membaca, saya difahamkan. Bila Yang Berhormat membaca jawapan tu, nombor satu, tidak meneliti jawapan tersebut, sebenarnya berkawarap kepada pegawai-pegawai bawahan. Kerana itu adalah mindset di Kementerian Yang Berhormat. Kemungkinan besar ini adalah mindset dari atas ke bawah. Dan mindset inilah kita perlu perubahan. To say not patriotic adalah most offensive di Malaysia. Jangan kita lupa Dato' Pengerusi, semasa konfrontasi, semasa darurat tahun 60-an, 50-an,
berapa ramai bukan Melayu yang telah mati untuk negara? Satu dua ratusan. Ratusan. Ribuan. Semua untuk siapa? Untuk siapa? Bukan untuk UMNO. Untuk negara. Untuk negara. Ya Muhammad. Ya itu Muhammad. Itulah. Dengar ya Muhammad. Itu yang kita perlu faham. Sekarang tidak ada konfrontasi. Tidak ada masalah. Ya no Muhammad. Problem. Tujukan ucapan pada saya ya Muhammad. Boleh. Yang belakang tu diamlah ya Muhammad. Yang sebelah sana selalu tak faham. Enggan faham. Itu tak apa. Datuk Pengerusi. Pada pada masa sekarang tidak ada konfrontasi, tidak ada masalah. Kenapa masyarakat bukan Melayu dikatakan tidak minat masuk angkatan tentera? Kita perlu cari sebab-sebab yang tertentu. Kalau kita tanya kepada anggota-anggota, mereka akan kata satu di antara perkara yang relevan adalah kenaikan pangkat. Kita semua tahu. Bila satu interview dibuat dengan Tanah Balas Singkam, hari itu pada 9 hari bulan November pun saya dah katakan, sebenarnya saya sendiri kenal Tan Sri Tanah Balas Singkam, dan ini yang dia kata kepada satu interview pengerusi, Rear Admiral K. Tanah Balas Singkam was the first local to be the Chief of Navy. After the unpatriotic statement by the Minister of Defence, he said, I don't understand how such a statement came about. I have been through a lot and I don't care who says it. It hurts me. I am a Malaysian born and bred and intend to die here. Dan lagi satu, Brigadier General retired Goh Seng Toh. Apa dia kata? Describe the Minister of Defence. Ini apa dia kata? Unfair, stupid and racist. Itu yang dia kata Brigadier General. Datuk Pengerusi, saya sendiri ada kawan-kawan yang berkhidmat dengan tentera. Saya memanggil mereka. Mereka kata mereka, saya ada kawan Melayu, bukan Melayu. Saya panggil kedua-duanya. Sebenarnya saya ada satu forum esok mengenai isu patriotisme. Ada pegawai Melayu yang akan datang untuk berucap di forum tersebut. Dan bila saya berhubung dengan melalui telefon, mereka kata, mereka hairan dengan keniatan seorang menteri. Macam mana seorang menteri boleh secara sengaja atau lalai membuat satu keniatan sedemikian yang tidak boleh diterima langsung. Dan kenapa sehingga ini beliau berdegil, enggan meminta maaf kepada masyarakat tersebut. Jangan lupa Yang Berhormat Menteri, di kawasan Yang Berhormat sendiri, berapa persen masyarakat bukan Melayu berani pergi sana mengatakan perkataan yang Berhormat telah menghulur di parlimen ni? Yang Berhormat sendiri adalah advisor kepada beberapa NGO dan Telugu Association, patron, lifelong patron. Saya tahu. Ya, golong memang. Dan ini adalah faktor yang perlu diambil kira. Saya harap semalam Datuk Pengerusi mengikut peraturan 14.1.1 penerangan telah dibuat. Dia kata dia tidak berniat, bila belum buat keniatan tersebut, tidak berniat untuk to hurt non-Malays. Tapi atas desakan, atas pressure, itulah sebab Yang Berhormat Menteri datang semalam. Kalau tidak, dia tak akan buat sedemikian. Kalau tidak, pada 9 hari bulan lepas, lebih 1 bulan baru boleh berani datang ke parlimen untuk membuat keniatan tersebut. Dan adakah keniatan itu dalam ikhlas? Tidak ikhlas lah. Okay. It's not serious. Dan Datuk Pengerusi, saya perlu, pada 2 minggu dulu, apa jawab beliau? Dia kata Ipoh Barat patut masuk Territorial Army. Dia kata Yang Berhormat Menteri, so if I join I become patriotic, if I don't join I'm unpatriotic. What nonsense is this? Dia kata melalui surat khabar. Saya dah tanya terus kepada Yang Berhormat Menteri. That is why dalam pengajar-pengajar di negara ini, educator dan sebagainya, menggunakan perkataan-perkataan racist. Kata orang India balik ke India, orang Cina balik ke negara Cina. Kalau kita ada seorang menteri macam ni di negara barat, Datuk Pengerusi, kalau keniatan dibuat oleh satu menteri sedemikian,
pada masa dalam satu bulan terpaksa meletak jawatan, mungkin kerajaan pun akan hilang majoriti dalam parlimen. Baik, Mat. Dan ini adalah perkara yang perlu diambil kira, kan, Tuan Pengerusi. Dan jangan kita lupa program khidmat negara. Lebih 3.8 bilion telah dibelanjakan. Untuk apa? Untuk anak-anak kita memahami patriotisme, One Malaysia dan sebagainya. Dan kita, jika kita ada seorang menteri yang tidak faham asas patriotisme ini, asas One Malaysia, okay, saya rasa itu adalah satu di antara kekurangan UMNO dan Barisan Nasional. Tanding DAP bukanlah. Jangan kita lari dari itu. Dan ini adalah perkara yang perlu diambil kira. Sudah, ya, Man. Dan saya haraplah yang berhormat Menteri DAP akan bangun dan kata sajalah bahawa minta maaf kepada masyarakat Pekan Melayu, saya telah membuat kesilapan. Atau Ipoh Timur, DAP pun tak terima Ipoh Timur lah. Orang-orang bawahan, lenggong gunggong, duduk sana lah. Yang tak layak, yang tak layak jangan suarakan apa-apa lah. Ya, Mat. Majlis tertinggi UMNO pun tak boleh jadi menteri apa yang cakap, duduk diamlah. Sudah, ya, Mat. Ini naik presiden. Ibu Barat. It's a very important thing, Mat. The time, ya, Mat. Ya, ya. Ibu Barat, boleh dilalai. Saya akan gulung. Ibu Barat. Saya akan gulung. Saya rasa ini adalah perkara yang perlu diambil kira. Ibu Barat, boleh dilalai lah. Saya tak takut lenggong. I can take you one by one. Semua pun boleh ambil. Ya, sudahlah, satu ya, orang saya boleh ambil sama you. Boleh taruh dalam guni ya. Buang sama you. Aku tak boleh baliklah. Baliklah. I'm not worried about you. Tapi yang mustahak adalah ini. Saya rasa kecewa yang berhormat pengurusi. Kerana dengan apa yang kita tahu sebagai seorang naik presiden UMNO. Dan ketinggian pangkat beliau. Dan juga kedudukan beliau dalam sebagai menteri. Boleh membuat satu kenyataan yang boleh membawa kekecohan di antara satu bangsa dan lain. Okay, dan sekurang-kurangnya kata Pengerusi, dia patut meminta maaf. Ipoh Timur saja pun tak boleh akan membuat sedemikian dan juga mengambil tindakan terhadap pegawai-pegawai yang telah menyediakan jawapan tersebut. Baik, Yaman. Dan ini adalah time. Satu Yaman, time Yaman. Baru 9 minit. Yaman. 5 minit, ya, Mat. Berhentilah. Sakit telinga dengar. 5 minit. Lagi 5 minit. Okey. Ya, Mat. Satu last perkara. Jadi akhir sekali. Ibu Barat bagi soalan betul dia. Bahawa saya ada banyak faktor yang lain yang juga patut mengambil tindakan terhadap pohon agar kita semua sebagai ahli parlimen di parlimen ini jangan kita ikut hari ini mengikut emosi atau mengikut parti membuat keputusan. Kerana saya rasa ini di semua kawasan kita ada bangsa berbilang kaum, orang asli Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Kita perlu tahu bahawa keniatan-keniatan ini tidak patut dibuat oleh seorang menteri. Lebih-lebih lagi seorang naik presiden. Itu yang sudah, saya rasa perkara yang kita tak boleh lepas ini. Saya tidak ada apa-apa dendam terhadap yang berhormat menteri. Saya tahu dia menteri pertahanan. Time ni, Mat. Saya harap bila membuat pengundian, semua orang di sebelah sana akan berani bangun dan buat sokongan kepada usul saya. Terima kasih.